komen anda Anis. Ini kontestan kita. Excited gila. And teruja dapat jumpa Ratu Alam yang macam comel gila tu. Kita akan make up tas minggu ni face painting ke kan? Benda tu memang Aisyah tak pernah buat. Korang kena melukis muka-muka pelancong di sana. Nak panggil orang macam mana? Free face painting! Dah geram sangat. Cabaran dia tu yang nak lukis dekat orang tu. Dugaan itu sentiasa aja. Tema cabaran anda pada minggu ini. Dah lama saya teringin pergi tempat macam ni. Bestnya dapat pergi Bali. Tak sangka saya terpilih pergi Bali sebab selama ni benda tu impian. Tak tahu pula dapat. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Malaysia Top Muar kita. Waalaikumsalam. Selepas berhempas pulas di Jogja dan terselamat, sekarang anda berada di Ubud, Bali. Jadi tahniah saya ucapkan. Berikan kepada diri sendiri. Kita nampak Masha dengan seorang perempuan cantik. Kita tak tahu dia siapa. Kita tertanya-tanya, Masha ni dengan siapa? Di sebelah saya adalah seorang body painter yang berpengaruh di Bali. Inilah dia. Annie Trilastari ataupun lebih dikenal sebagai Ratu Alam. Wow. Memang takut and then tak tahulah apa yang tas seterusnya. Kita akan make up tas minggu ni face painting ke kan? Benda tu memang Aisyah tak pernah buat. Ratu Alam boleh bagi tahu apakah kelas kita hari ini? Hari ini kita akan mempelajari teknik sederhana untuk face and body painting. Saya tak pernah ada pengalaman make up face painting tu and then tak tahu pun. Jadi adakah Top Mua kita dah bersedia untuk kelas kita? Ya. Jom kita mulakan. Let's go. Baiklah Malaysia Top Mua kita. Anda semua dah bersedia? Dah. Okey, selalunya ada model kan, tapi hari ini saya akan jadi model untuk Ratu Alam. Bisa? Wow. Okey, jadi all to you. Excited gila. And teruja dapat jumpa Ratu Alam yang macam comel gila tu. Oh my god, takkanlah face painting, brush. Saya tak ada barang make up face painting tu, saya tak ada. Daerah yang paling sering biasanya kita gunakan adalah sekitar pojok mata, dahi, ataupun yang full body face. Untuk yang simple, yang memerlukan waktu sebentar, lebih baik kita gunakan yang sedikit di pojok mata. Itu akan menimbulkan kesan cantik bagi pemakainya. Kita orang belajar basic painting. Painting ni dia tak sama dengan makeup yang kita belajar macam makeup beauty kan. Benda tu dia macam seni, art, lukisan. So penting juga bagi kita orang. Benda ni sangat susah. Face painting kita kena ada tangan yang berseni. Okay, Ratu Alam ni seorang yang soft spoken and very macam cakap detail tau bahagian face painting ni. Better pakai oil base ya untuk yang tahan lama. Oh. Tapi memang karena fungsi face painting cuman hiburan ya, bukan base make up. Jadi dia semakin cepat gampang dihapus itu semakin aman. Nampak teruja sebab benda tu dia macam calik-calik je dah jadi. Kita orang pun mungkin makan masa jugaklah nak dapatkan efek benda tu kan. Untuk warna hitam kalau misalnya ini strong black. Jadi dia bagus untuk membentuk
shape-nya. Oh, hey, kami fobia kali hitam, Pak Isagem. Untuk misalkan tidak ada strong black, bisa pakai eyeliner. Oke. Bisa kita tambahkan UV paint. Mananya yang ini, kalau malam akan keluar lampunya. Iya, nanti kalau kita semprotkan lampu glow, UV. Glow in the dark. Glow in the dark. Glow in the dark. Mm-hmm. Saya kasih contoh, di bawah sinar UV ya. Cantiknya. Alien ke tidak? Alien. So, sangat-sangat best dapat tengok dia buat tutorial hari tu. Cakap boleh ke kita belajar benda ni? Dugaanlah juga kalau dapat benda tu macam beratlah bagi saya. Siapa yang sudah siap untuk cuba? Saya. Okay. Jadi anda boleh mulakan dengan menggunakan brush-brush yang ada ni. Mungkin anda boleh make up dengan kawan-kawan korang, sesama boleh. Korang ya. Apapun boleh. Misalkan mau bikin fish, starfish, kita konsepkan dulu gambarnya. Nanti perpaduan warna saya ajarkan caranya. Okey. Sila. Okey, lepas tu setiap seorang kena lukis dekat finalis-finalis lainlah maksudnya. Bila kita belajar that time, terus kita boleh buat macam-macam dengan basic yang kita baru belajar tu, dah boleh siap make up orang. Macam lukisan budak-budak sekolah. Itu macam Fifi, macam Amoy, itulah. Yang lain tu semua okey. Cuma dia orang baru first time. Sama juga kita orang first time juga. Tapi dia punya lukisan tu macam budak-budak sekolah macam tu. Memang kekok sikit lah. Tapi bila lama-lama rasanya macam sebenarnya macam senang. Macam senang. Saya punya lukisan saya ada LED tau. Belum lampu, kau mampu? Paling susah masa face painting tu ialah mixkan colour sebenarnya. Bila kita apply kat brush tu, boleh masuk 2, 3, 4 ataupun banyak color tapi make sure dia nampak. Sebab benda tu sebenarnya macam susah tau. Dia punya teknik tu dia macam lain. Maybe a bit lost kat situ. Wow, muka masing-masing. Okey, nampak gayanya kelas kita dah pun selesai. Tapi Cikgu Ratu Alam, gimana ya prestasi mua kita? Sudah siap? Sudah pada berani memainkan warna? Ya. Sudah mulai bisa mengekspresikan? Bolehlah cuba. Ya. Jadi sekarang terpulang kepada korang untuk terjemahkan segala ilmu dari Cikgu Ratu Alam untuk cabaran kita seterusnya. Okey? Ya. Oh no. Anda akan dibawa ke Ubud Art Market. Okey. Dan di situ korang kena melukis muka-muka pelancong di sana. Janganlah, ya Allah. Kenapa mesti kena make up orang kat pasar ni? Ya Allah, betul kau kena buat ni kan? Eh, nervous lah dengan muka dah tercontong-conteng macam itu. Nak pergi situ kan macam segan malu pun ada kan macam tu. Eh, saya pandai muka orang lady je. Ya Allah, kena buat tu. Kita ada tema. Lima temanya adalah alam semula jadi. Anda tidak boleh melukis benda yang sama. Okey. Okay. Maknanya kalau korang dah lukis kucing, maknanya pelancong seterusnya tak boleh lagi ada lukisan kucing. Pemarkahan anda berdasarkan berapa jumlah muka pelancong yang berjaya dilukis. Tapi kita tak ada speaking. Macam mana kita nak speaking? Kita nak panggil orang macam mana? Dan yang paling penting, anda diberi masa 45 minit. Oh, oh my god. Tapi kita kena pasar muka macam ni ke? Ya. Oh. Jadi, kenapa lagi bergagak macam ni? Sekarang ni jeep anda sedang menunggu di luar untuk bawa anda ke Ubud Art Market. Jadi kalau anda dah bersedia, boleh kita mulakan? Boleh. Kita mulakan sekarang. Lalu cepat, cepat. Sebenarnya memang tak pernah naik budak tu. Semua lima-lima tu macam jakun gila, macam tak pernah naik. Dapat naik jeep tu, saya rasa saya di antara kawan-kawan yang paling excited. Memang sangat-sangat seronok. Tak kira lah cuaca tu panas ke tak, tapi kita orang happy dekat jeep tu. Memang wow lah.
Sekejap, kita lebih baik kat situ. Lepas tu nanti orang lagi memandang. Sini lah berlindung sikit. Nak cari pelanggan yang pertama tu, kita macam apa kita nak start? Saya kan jadi muka tadi malu. Saya suka buat lawak konon-konon tu. Saya panggil orang, panggil orang tapi tak ada orang nak. Fifi dah mulakan dulu. Macam mana Fifi boleh dapat klien, kita tak boleh dapat klien? Senang je sebab saya suka bercakap dan saya pun ada pengalaman kerja promoter kan. So saya tarik je lah orang. Saya cakap, nak make up free face painting, face painting. Lepas tu saya dapatlah first customer tu. Tak ada yang nak keluar ni. Can I paint your face a bit for free? Oh, yeah, but you don't have time. Okay, it's okay. It's okay. By the way, you are beautiful. Thank you. Free, by the way, we like your country. Oh, thank you so much. Dia suka negeri kita sebab Anis. Oh my God. Hello, free face painting. Dah geram sangat. Tak letak. Takut tu tak takut. Cabaran dia tu yang nak lukis dekat orang tu. Bila kita approach macam free face painting, dia orang macam tak nak kan. Kita try lah macam over sikit kan. Ha, barulah semua nak. First customer saya orang Indonesia juga. Saya dapat saya lukis masa tu bunga. Orang lain dah banyak ni. Kita ni yang tak banyak ni berebutlah. Yang ni pun nak, yang ni pun nak. So kita orang berebut macam tu. Jom. Jomlah, bantulah kita. Saya paksa. Saya terjah depan sorang-sorang. Okey, yang tadi bunga juga kan? Yang tadi tu sana. Mana? Bunga. Aduh, mana dia tu? Just a simple. Kena lain. Dia kena buat something ni. Dia suruh tukar balik idea tu sebab dia kena berlainan design. Tukarlah, last dapat juga kitchen tu. Dah habis kan ni? Ada. Oh, pergi cari lagi. Ada yang dah tiga tau. Laju! Razia. Orang request ular, saya rasa tu cacing. Agaknya dia balik, dia mencarut dengan lukisan tu. Ada yang buat pokok kelapa. Tapi nampak macam lumut. Kita kena bersikap confident depan orang. Apa yang saya dapat belajar daripada tugasan dekat pasar robot tu adalah cara kita berkomunikasi dengan customer. Dugaan itu betul. Dugaan itu sentiasa ada. Kita kena buat jugaklah apa jenis cabaran pun kena buat. Kalau dia bagi kita cabaran apa terjun bangunan pun kena buat. Akhirnya selesai juga cabaran kita hari ini. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey, macam mana pengalaman korang untuk hari ini? Pengalaman dia. Itu adalah pengalaman yang sebenarnya untuk membina untuk diri sendiri. Macam mana kita untuk ber-PR dengan orang, dengan kerjaya kita. Setiap cabaran semua yang kita orang dapat, semua mengejut. Jadi macam serius lah, besok face painting lagi menakutkan sebab tak prepare apa-apa. Okey, sebenarnya ada misi kita hari ini. Kita bagi game ini untuk anda membuat menilai diri bagaimana untuk memasarkan diri anda, bagaimana untuk memulakan kejayaan, bagaimana untuk bekerja dalam keadaan yang sangat tertekan dan juga bagaimana untuk mendapatkan pelanggan tu dengan mudah. Stres jugaklah, tapi dalam masa yang stres tu kita sebagai makeup artist kena buat jugaklah, luahkan. Kita dah ada pertandingannya, ya. So mestilah ada pemenangnya. Okey, so siapa yang akan bawa balik ni? Okey, so saya tak nak panjang-panjang, so pemenangnya adalah Anis. Terima kasih. Okey, tapi sebelum itu kita ada lagi satu hadiah. Mm-hmm. Okey, so saya terus bagikan kepada kita minta Anis lah hadiah lagi satu. Terima kasih. Sila baca. Bacakan untuk kawan-kawan anda ni. Tema cabaran anda pada minggu ini ialah makeup. Saya terperanjat, saya takut. Ashley dah menjerit ni happy. Apa benda editorial tu? Tak pernah dengar juga. Tak pernah tahu pun sebelum ni. Diorang semua happy. Saya rasa saya je seorang kot respon yang blur. Serius lah editorial. Terus macam blank tau sebenarnya.
Jadi all the best semua. Ini lirukan kita. Good luck kami ucapkan. Thank ya. You. Thank you so much. Apa yang saya akan buat ialah saya sentiasa bersedia. Tak tahu benda tu kan. Jadi macam blank, tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu, keliru, celaru semua ada. Itu kalau rezeki dia, terus-teruslah. Kalau rezeki dia terhenti, terhentilah kat situ. Saya dah ready untuk cabaran seterusnya. Let's go. Anda diberi satu jam dari sekarang. Tuh, korang ni bet apa? Ini kaunter lah. Dalam ramai orang. Panas macam cuaca ni. Saya orang yang paling stres. Dahlah, tak ada preparation sangat. So, kita padam. Jika kamu mendapatkan satu tema, kamu harus lebih mendalami dulu. Kenapa anda bersedih? Saya nak ke final. Dan yes, I did it. Episod di Bali kali ini mengetengahkan kemahiran face painting. Di manakah tempat para peserta akan dibawa untuk melakukan cabaran kali ini?